belakang ya, Pak. Kualitasnya, atraksinya di depan penonton yang memadati Magelang Ethno Carnival 2023 siang hari ini. Ya, dengan energi yang luar biasa siang hari ini, mereka tampil bersama sama memberikan tingkat energi bagi kita semua yang ada di sini. Thank you.
Kencana dari SMK Kesdam tempat Diponegoro. Jangan khawatir untuk para penonton, jangan berjejal-jejal karena kesempatan Anda untuk melihat karnaval hari ini tidak hanya berpusat di podium dari alun-alun kota Magelang, tapi akan berakhir di Tugu Adipura. Jadi Anda bisa leluasa untuk mencari tempat yang betul, untuk mencari tempat yang nyaman untuk Anda. Dan yang penting adalah jaga ketertiban. Ya, betul sekali. Ya, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui 103,5 Radio Magelang FM dan YouTube channel Pemerintah Kota Magelang. Kami himbau juga untuk para penonton untuk bisa menjaga kebersihan, jangan buang sembarangan. Untuk kita, Kota Magelang tercinta, jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Mendingan yang dibuang adalah kenangan bersama mantan ya. Oh iya. Pokoknya yang pahit-pahit itu yang dibuang ke belakang. Eh tapi kalau yang abis ini mau tampil bukan yang pahit, manis-manis semuanya. Betul sekali, manis dan sopan tentunya. Betul.